Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mengikuti daripada akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan daripada bagaimana budi pekerti daripada akhlak daripada umat-umatnya. Mereka yang muda, mereka yang masih anak-anak, bahkan mereka yang sudah tua, mereka semuanya diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipandang bagaimanapun daripada posisi, daripada kedudukan orang tersebut, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan arahan-arahan yang terbaik untuk umatnya dari yang kecil sampai yang paling besar sekalipun. Dan paling yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan yaitu untuk anak-anak muda, yang mana mereka pun yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang membantu daripada perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang masih pada muda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di masa mudanya sangatlah indah daripada akhlak budi pekertinya, walaupun daripada sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus setelah umurnya 40 tahun, akan tetapi sebelum daripada umur tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan julukan yaitu Al-Amin atau As-Saduq, daripada orang-orang yang sangat beramanat dan sangat jujur saat itu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan daripada bagaimana kehidupan anak-anak muda yang ada di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara salah satunya yaitu Anas bin Malik, yang mana usianya sangat muda saat itu, yang umurnya masih 10 tahun, dan beliau Anas bin Malik menjadi seorang pembantu yang ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang membawa daripada akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada pergi hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah satu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke kota Madinah untuk mengenalkan bagaimana Islam di kota Madinah. Dan yang diperintahkan saat itu adalah Sayyidina Mus'ab ibn Umair, yang mana umurnya masih sangat muda, yang mungkin umurnya hanya 20 atau 21 tahun, akan tetapi karena akhlak yang dibawakan oleh Mus'ab ibn Umair dan dari para sahabat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada masyarakat yang masih muda saat itu, mereka dapat merubah kota Madinah yang tadinya kosong daripada keimanan, penuh dengan keimanan dan menerima daripada agama Islam dan menerima daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Mekah, dan juga Nabi membuka daripada Mekah yaitu Fathul Mekah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah satu daripada orang yang ada di kota Mekah dan umurnya saat itu masih muda, yang umurnya kurang lebih masih 20 atau 25 tahun, saat itu memegang keseluruhan daripada kota Mekah. Dan ini daripada bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda di saat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun ada yang sibuk dari pekerjaan, ada yang sibuk untuk belajar, ada yang sibuk untuk membantu daripada orang tuanya, dan mereka semuanya sangat dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu saat pernah di kota Madinah, yang mana suatu saat azan sedang dikumandangkan, lalu ada beberapa daripada anak-anak muda yang mengikuti sambil bercanda daripada azan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan, melihat mereka, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil daripada keseluruhan daripada anak-anak tersebut yang mulai bercanda dengan azan yang sedang dikumandangkan saat itu. Akan tetapi Nabi tidak langsung memarahi mereka, tidak langsung menjadikan mereka malu dan lain-lainnya, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka satu persatu. Lalu Nabi mengatakan, "Ayo coba untuk mengumandangkan azan satu persatu dari salah satu mereka." Maka salah satu dari mereka pun memulai bergantian untuk mengumandangkan azan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memilih salah satu dari mereka yang mana dari salah satunya mempunyai suara yang indah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mulai sekarang engkau menjadi muadzin di kota Mekah, untuk menjadi muadzin di kota Mekah ataupun muadzin di Masjidil Haram di kota Mekah." Maka kita perhatikan, padahal sebelumnya anak ini bercanda, sebelumnya anak ini menjadikan
adzan sebagai bahan candaan saat itu, akan tetapi Nabi SAW tidak langsung mengambil daripada masalah yang besar, akan tetapi Nabi SAW mendidiknya dan menjadikannya orang yang mematuhi daripada perintah agama, dan juga dijadikan sebagai seorang muadzin di kota Mekah saat itu. Dan juga untuk kita perhatikan, kita sebagai orang tua, yang mana kita mendidik mereka, kita mengetahui bagaimana perilaku daripada anak-anak kita, maka kita lihat, jangan sampai kita menjadikan anak-anak kita ini jauh daripada jalan yang Nabi Muhammad SAW, jauh daripada akhlak mulia Rasulullah SAW. Karena dengan permasalahan yang ada saat ini, mereka sibuk dengan yang namanya gadget, sibuk dengan yang namanya televisi, dan mereka menjadi kehidupan mereka terpengaruh daripada keburukan-keburukan yang ada dalam kehidupan saat ini. Akan tetapi kita sebagai orang tua harus menjaga daripada bagaimana adab mereka, akhlak mulia mereka, agar mereka jauh daripada godaan-godaan, karena Nabi SAW sangat memperhatikan bagaimana kehidupan para anak-anak muda, karena hati-hati mereka sangatlah lembut dan sangat mudah terpengaruh daripada godaan-godaan yang ada. Maka ajaklah mereka dari jalan yang baik, semoga kita bisa mengikuti daripada akhlak Rasulullah SAW, dan menjaga para orang-orang muda yang mau membangkitkan daripada semangat Islam, membangkitkan daripada semangat sunnah Nabi Muhammad SAW, dan yang intinya kita mengikuti bagaimana daripada inti sari ayat suci Al-Quran, yaitu fattabi'uni, ataupun kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.